Aku udah ngerasa nggak sama, juga sama. Wow, ah, kok gue eliminasi? Lah. Lagi perang coy. Lagi perang nih, gue pengen ikut ah. Aku seru lah. Foto penuh. Harap. Flank dong. Oke, nice ya. Foto penuh. Satu di belakang jadi five. Nice. Belum nice. Ada. Udah malah kau. Oke. Rata, rata. Makasih shootingannya. Rata bosku. Gue tes pasar kok masih aman. Apa sini? Awas cok. Cok awas, gue pengen lewat ini, gue mau pasang lempen lagi. FPS 3 nih. Germael. Iya, buat main lo, Fli. OTW. Gue pengen masukin bawah tanah tadi kan. Ayolah masak mendok. Siapa yang mendok? Siapa yang mendok? Nah, makan tuh mendok. Ayo kita gunerin headset tadi. Ada mobil dari sisi Bima Sakti. Nah, kebak dia. Kebak dong. Bantu cover guys. Knock knock. Majuin aja. Mau revive itu. Nice. Di atas lagi guys. Ooh nice. Ooh nice. Turun gak lo? Yuk, hantam mereka. Gak keren dari sini ya. Malah kiri semua. Asem, jadi kok kambing. Jadi dari mana? Tidak bisa, tidak bisa. Dan ternyata di sini Pak Randy sedang mencari masalah. Ada masalah berarti no Randy boleh. Siap, 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 siap. Ah siap, siap. Nenek Eko, oh Eko kena zona ya, lupa gue. Baru masuk dia pada cari. Oh dia kena kan dia masuk. 9 guys. Pak, depan udah ada musuh pak, depan gue pak. Mana? Kita di jalan berbatu, berbatu pas sih. Di depan lu juga pohon untuk orang lain juga. Oh, satu. Nice. Sorry, cok. Tinggal gua goblik. Iya. Aku udah ngerasa nggak sama, juga sama. Wow. Ah, kok gua eliminasi? Eliminasi. Lah. Kenapa, Jut? Kena itu, kena airdrop. Eh, airdrop palen lu. Mana ada airdrop buat gue? Iya lu kena airdrop. Ada airdrop gameplay. Mana airdrop?
Itu kan airdrop gue yang sebelumnya, cok. Oh, ada orang, cok, depan lo, cok. Wah, gak bener. Lo kemana, coy? Oh, di sana. Tuh, depan lo, depan lo. Lontar, awas. Lontar. Langsung hancur. Tarungan, shotgun versus MP40. Wah. Pergerakannya kagak tahu. Oke, teman-teman, di sini gue bakal mereka ulang kejadian yang tadi kalian lihat ya. Jadi pertama gue pengen ngambil airdrop di sebelah apa namanya, bendungan ya. Terus gue coba untuk ngambil airdropnya, di sini belum terjadi apa-apa ya. Gue manggil airdrop juga jauh, guys, dari tempat gue tereliminasi tadi. Jadi kalau teman gue bilang kayak gue tertimpa airdrop tuh enggak ya, teman-teman ya. Karena lokasi gue dengan airdrop tuh jauh, coy, ya. Enggak mungkin juga airdropnya udah jatuh kayak gini terus ngelinding deketin gue, kan enggak, teman-teman. Nah, abis itu gue setelah ngambil M79 atau isi dari airdrop, gue ambil coveran di dekat bendungan sini ya, teman-teman. Nah, di sini gue masih keliling-keliling cek map kanan kiri, guys. Belum ada musuh ya, dan setelah itu di sebelah kiri kalau enggak salah ada orang nembakin gue gitu loh. Bentar. Nah, di sini ada tembakin gua ya dia. Tapi belum terjadi hal yang aneh, guys, ya di sini, karena gua masih posisinya dalam kondisi hidup, tidak mati tiba-tiba, dan karakter gua juga masih healing dan belum tereliminasi gitu. Tapi setelah gua healing dan gua nembak orang yang deket di rumah di depan sana, lihat apa yang terjadi. Tereliminasi. Dan kalian lihat sudut pandang dari teman gue tuh, airdropnya tidak ada yang dekat gue ya, jauh banget, guys, kalau bisa kalian lihat sana. Dan juga dari sudut pandang teman gue yang satunya tuh nggak ada airdrop selain yang biru itu, dan sedangkan jarak airdrop biru ke tempat gue tuh jauh sekali, teman-teman, kalau dengan alasan gue harus tereliminasi karena airdrop tersebut. Makanya gue bingung, guys, ya, kenapa kok bisa gitu loh, sedangkan airdropnya jauh banget dari tempat gue, teman-teman. Makanya itu gue masih bingung sampai sekarang apakah tempat ini emang tereliminasi ataupun enggak, atau menjadi tempat misterius. Kalian mungkin bisa share komentar di bawah ya, kenapa hal ini bisa terjadi gitu loh, guys. Kenapa tempat ini menjadi horror gitu kan, tiba-tiba kok tereliminasi, tiba-tiba kok langsung mati gitu, guys, ya. Mungkin Free Fire di bendungannya ada hantunya gitu kan. Gue juga gak tahu. Ya, mungkin itu aja video dari gue kali ini soal misteri di ini ya, bendungan di game Free Fire ya. Kalau gitu, salam penting mati sisa gameplay kita. Ini waktu lanjutan setelah kematian gue di ini ya, bendungan tadi ya, teman-teman ya. Dan kita dapetin buaya di sini. Thank you nonton video gue, jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Follow Instagram gue juga di @randrangers. Join Discord gue di deskripsi. Thank you udah nonton dan selamat nonton. Oh, si penyakit nyampah begitu saja. Bangke, bangke dasar kambing. Zurkip di situ bakal kenok sepertinya. Bakal kenok Zurkip. Sayap goreng dari kanan ya. Di mana dia? Lagi, coy. Di tower di tenda, di dalam tenda. Tenda. Ada ini. Ah, pelontar dong. Iya, yeah, miss gameplay. Bisa pakai pelontar kan? Jangan ngumpul. Jadi mana, Pak? Ternyata bukan sih. Kok bawa-bawanya kayak lenta? Majuin kok, kenapa? Majuin aja kok. Help me please. Rata, clear, kan? Udah rata. Help me please. Aduh, suram. Oh, wasp. Enko. Kenal. Satu orang kenal. Plum. Nice. Kembali.
ada orang tuh. Tuh damage apaan, Groza? Gak mikir jatahnya. KW, lu mau ngasih gua apa tadi ya? Pancin aja satu orang lagi mah. Aduh, anjir, ada dua. Di dalam kepal deh. Cuk, gitu doang udah. Come and fly away with me.